Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Anda dalam rancangan Gelombang Aura Pancar. Alright guys, sampai sudah kita di Camelot Castle, Banglo General yang telah siap dibina pada tahun 1983. Banglo ini dibina dengan harga 11.5 juta, mempunyai 15 bilik air, 14 bilik tidur, 4 dapur dan waterfall di dalamnya serta swimming pool lah. Let's go. Kita nak memasuki rumah agam Camelot Castle yang diilhamkan oleh begitu cantik sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Alright, kita di pintu masuk utama Banglo General, sebuah rumah agam yang tersegam indah suatu ketika dulu, hasil ilham daripada pementasan cerita Camelot di London pada tahun 1979. So, pasangan Major General Datuk Leong Sri Meng ni dengan Datin Mary Leong ni, mereka mendapat ilham daripada sana lah untuk mengabadikan cinta mereka di sini. Maka terbina lah mahligai istana yang begitu indah di Bukit Tungku ni, Jalan Cangkat Buta, yang menghadap KLCC, yang menara KL. Ini kita nak survey dulu lokasi di Banglo General ni, sebab insyaAllah malam nanti kita nak buat paranormal lah kat sini, nak merungkai misteri alam tinggalan rumah agam sudah ditinggalkan ni dengan pelbagai cerita lah. Cerita mistik misteri di rumah agam ni, macam-macam cerita lah bila diorang buat paranormal tu kan. Jumpa api lah, api membakar tilam dengan sendirinya, dengan tiba-tiba. Sayangnya keadaannya sudah berapa tahun tinggal kan. Kita nak ke atas. So, rumah agam ni setinggi 6 tingkat. Kesan terbakar ni, wiring pun dah habis, grounding dah habis. So, macam ni keadaan ni. Kita balik di tingkat berapa ni. Kita berada di tingkat paling atas, tingkat 6, bahagian rooftop. Kalau di istana apa, Camelot tu ni tempat kubu pertahanan orang lah ni, untuk memanah. Tinggal kenangan, rumah itu tersegap indah dulu, tinggal hanya tinggal kenangan. Ini antara ayat yang tertera di sini lah. Evangelism kan, be careful who you trust, even the devil was once an angel. Baik, kita nak ke ruangan bawah. Rasa tadi tingkat 6, 5, ini tingkat 5 ke bawah. Ambil ke tingkat 4. Tiga atas, tiga bawah. Itu bagian pintu utama.
rumah agam ini setinggi 6 tingkat. 3 tingkat atas, 3 tingkat bawah. Ini ada ruang utama dia. Ruang tamu dia ni. So, kita nak turun ke bawah. Tak explore apa yang ada kat sini. Yang mistik dan misteri. Macam-macam cerita kat sini sebenarnya. Bila rumah paranormal. Tiba-tiba api muncul lah, membakari tilam. Begitu cantik sekali pemandangan dia. So, di dalam rumah agam ini, banglo general ni, terdapat 14 bilik tidur, 15 bilik air dan 4 dapur yang berasingan lah. Dan yang paling menarik sekali terdapatnya waterfall, air terjun buatan. Bilik tu dulu memang cantik betul tempat ni. Istana Cinta. Rumah sebelah cantik ke swimming pool dia tu. Mari kita explore dulu, survey-survey dulu untuk aktiviti paranormal malam nanti. Cermin pun masih utuh. Di bagian dapur tingkat tingkat 3 ke 2, tingkat 2 ni rasanya ni. Swimming pool ni lah dikatakan berlakunya pembunuhan, di mana mayat tu ditarik lah, diheret masuk ke dalam dia. Antara yang dikatakan lah, diceritakan. Dah jatuh burung. So, rasa ni bahagian bawah sekali ni. Tingkat satu ataupun ground floor ni. Bahagian ground floor sini ni. Ada lagi. Bawah ni ground floor. Bagian piping lah tangki air ni, bagian ground floor ni. Ini bagian ground floor dia, bagian bawah sekali.